Label kutukan atau nasib sial terbesar di dunia sepak bola untuk karir Harry Kane disematkan oleh media top Spanyol Marca. Bagaimana tidak, dengan kemampuan mencetak golnya yang di atas rata-rata, Harry Kane sama sekali belum pernah meraih satupun trofi sepanjang karirnya. Hal itu membuat timnas Inggris bertekad membuktikan bahwa kutukan tersebut hanyalah mitos dan tahayul belaka. Namun pada nyatanya, di final Euro 2024, kutukan tersebut kembali menghampiri kapten mereka karena pada akhirnya The Three Lions harus mengalami kekalahan di laga final Euro 2024 atas Spanyol dengan skor 2-1. Pada laga final Euro 2024 yang dihelat di Olympia Stadion Berlin, Senin 15 Juli 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, kedua tim bermain imbang tanpa gol sepanjang babak pertama. Kebuntuan baru pecah 2 menit setelah jeda. Nico Williams menuntaskan serangan cepat dari sisi kanan yang dibangun oleh Lamine Yamal. Yamal mengirimkan umpan tarik yang disambut sepakan menyilang ke tiang jauh gawang Jordan Pickford. Inggris menyamakan skor 1-1 pada menit ke-73 lewat Cole Palmer yang melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola bersarang di pojok kanan gawang Unai Simon. Spanyol kemudian memastikan kemenangan lewat gol Mikel Oyarzabal pada menit ke-86. Marc Cucurella memberikan umpan terobosan dari sisi kiri dan disambut sontekan Oyarzabal di depan gawang. VAR mengesahkan gol tersebut setelah sempat terlihat offside dalam tayangan ulang. Spanyol keluar sebagai juara Euro 2024 sekaligus merebut gelar Piala Eropa keempat sepanjang sejarah. Itu merupakan yang paling banyak di antara negara lainnya. Sementara Inggris harus menunda impiannya untuk menjadi juara Euro pertama kalinya sekaligus kekalahan kedua beruntun setelah 3 tahun lalu dari Italia. Sepanjang karirnya, tidak ada yang meragukan kapabilitas Harry Kane soal keahlian mengoyak jala musuh. Total 406 gol ia lesakan untuk klub maupun tim nasional semenjak terjun ke level profesional 13 tahun silam. Harry Kane adalah raja gol sepanjang masa The Three Lions dengan 66 gol dan pemain tersubur kedua di Liga Inggris era Premier League dengan 213 gol. Koleksi musiman Golden Boot Liga Inggris, Liga Champions, Bundesliga, bahkan sepatu emas Eropa terpampang dalam riwayat hidupnya. Di ajang Euro 2024 kali ini, Harry Kane bahkan masih masuk ke dalam jajaran top skor dengan berhasil mencetak 3 gol. Hanya saja, tidak ada satupun dari trofi individu tersebut yang mendukung timnya meraih gelar. Harry Kane seakan tak tahu cara atau rasanya mengangkat trofi. Selain sederet kegagalan juara di Liga Domestik, Harry Kane juga menjadi korban kekalahan dalam 5 final terdahulu. Pria kelahiran London Pusat itu menjadi anggota skuad yang kalah di partai puncak Piala Liga Inggris 2014-2015 dan 2020-2021, Liga Champions 2018-2019, Euro 2020, Piala Super Jerman 2023, dan yang terbaru adalah Euro 2024. Bersama dengan Kane, Tottenham absen meraih titel dengan gelar terakhir mereka berupa trofi Piala Liga 2007-2008. Maksud hati mengakhiri paceklik dengan pindah ke Bayern Munchen pada musim panas lalu, namun justru kekeringan trofi yang ia tularkan ke klub raksasa Jerman tersebut. Bayern Munchen yang tak pernah absen mendulang trofi selama 12 tahun, malah terpapar virus nirgelar bersama dengan kedatangan Harry Kane. Tak hanya sulit meraih trofi, Harry Kane juga memble ketika bermain di babak final. Harry Kane tak pernah sekalipun membuat gol ataupun asis dalam 6 final yang dimainkan. Dengan kegagalan juara ini, Marca menjejajarkan Harry Kane dengan para pemain yang erat dengan label sial terlebih dahulu seperti semodel Michael Ballack, Arjen Robben ataupun Gonzalo Higuain. Saya tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa ini satu-satunya yang kurang dari karir saya. Final Liga Champions dimainkan di Wembley dan Piala Eropa digelar di Jerman. Rasanya seperti ada seseorang yang menulis sebuah skenario.